guys. Laga Super Big Match Liga Inggris pekan ke-28 mempertemukan Liverpool versus Manchester City. Pertandingan ini menjadi pertandingan yang paling dinantikan oleh para fans karena merupakan partai krusial bagi kedua tim. Ya, Liverpool merupakan tim pemuncak klasemen dengan koleksi 63 poin, sementara Manchester City merupakan rival terdekat dengan koleksi 62 poin dan menempati peringkat 2 klasemen sementara. Jika pasukan arahan Jurgen Klopp mampu mengalahkan anak asuh Pep Guardiola, maka Liverpool akan semakin nyaman di pucuk klasemen dengan jarak 4 poin dari City. Sementara jika The Citizen yang menang, mereka akan naik ke puncak klasemen menyalip Liverpool. Mereka akan mengumpulkan 65 poin dan unggul 2 poin dari Liverpool di urutan kedua. Pertemuan terakhir di antara kedua tim terjadi di ajang Liga Inggris musim ini pekan ke-13. Pada laga yang digelar di Etihad Stadium tersebut, kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Adapun head-to-head kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir, baik Liverpool maupun Manchester City sama-sama meraih 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali merasakan hasil imbang. Bila membandingkan ketajaman lini depan di antara kedua tim, lini depan Liverpool yang diperkuat Mohamed Salah, Luis Diaz, dan Darwin Nunez telah mencatatkan 64 gol hingga pekan ke-28 ini. Sementara itu, lini depan Manchester City yang dihuni oleh Erling Haaland, Phil Foden, dan Julian Alvarez baru membukukan 62 gol. Dengan demikian, lini depan The Reds bisa dibilang lebih tajam dari lini depan The Citizen. Beralih ke lini pertahanan, gawang Liverpool yang dijaga Alisson Becker baru 25 kali kebobolan. Sementara itu, gawang Manchester City kawalan Ederson Moraes sudah 27 kali kebobolan hingga pekan ke-28 ini. Nah, ini berarti lini pertahanan Liverpool juga bisa dibilang sedikit lebih tangguh dari lini pertahanan Manchester City. Pertandingan antara Liverpool versus Manchester City akan digelar di Anfield Stadium pada Minggu 10 Maret 2024 pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, tentunya akan tayang live di SCTV dan video.com. Nah, menurut kalian, apakah Liverpool atau Manchester City yang akan memetik kemenangan di pertemuan kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.